Seperti yang kami janjikan tadi, sudah kami hadirkan di sini pebalap Indonesia pertama yang akan berlaga di Formula One tahun ini, Rio Haryanto. Rio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Dan Rio, hari ini sangat lelah berjumpa dengan sejumlah media, tapi akhirnya kamu bisa berada di sini dan juga lega. Akhirnya kamu bisa berlaga di ajang Formula One. Apa ini artinya bagi kamu? Ya, ini adalah hari yang sangat spesial, di mana ya perjalanan saya cukup panjang untuk menuju Formula 1. Ya saya sangat bersyukur dan alhamdulillah sekali atas dukungan dari pemerintah, dari para pihak sponsor, keluarga, para fans, dan juga media Indonesia tentunya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh hingga akhirnya pada sore hari ini tadi saya dikonfirmasi bahwa saya resmi menjadi pembalap Formula One di tahun 2016 dengan tim Manor Racing. Apa yang terlintas di pikiran kamu saat kamu, kamu akan berlaga di Formula One? Ya, saya sangat tidak menyangka, sangat terharu juga. Mungkin sekarang saya masih merasa sedikit bermimpi ya, karena ini adalah suatu impian dan cita-cita yang telah saya miliki dari sejak saya umur berusia 6 tahun. Dan ya alhamdulillah sekarang pada di usia 23 tahun itu sudah terwujud. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu dengan masuknya saya ke Formula One, saya masih ingin terus bekerja keras lagi dan terus tidak sekedar mengikuti ajang Formula One saja, tapi juga saya ingin menuai prestasi. Berarti kamu punya target di situ? Betul. Target kamu adalah untuk mencuri poin? Untuk di rookie year saya adalah untuk bisa belajar sebanyak mungkin dan juga beradaptasi dengan mobil, karena completely new car buat saya, dan juga tim yang baru. Jadi saya menargetkan untuk belajar sebanyak mungkin dan secepat mungkin, dan ya mudah-mudahan apabila paket mobil dari Manor ini bisa meraih poin, kenapa tidak? Mesin baru, mesin Mercedes. Betul sekali, dan kita juga ada partnership dengan Williams, di mana suspensi dan gearbox akan menggunakan parts of Williams, dan ini suatu step up yang cukup besar, dan Manor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akan jauh lebih kuat dan lebih kencang. Tetapi untuk memastikan itu, tentu di tanggal 22 Februari yang akan datang ini akan ada sesi latihan dan ada tes pramusim. Pramusim, dan itu akan bisa mungkin kita akan dapat gambaran seberapa bagus paket mobil dari tim Manor sendiri. Tapi saya optimis. Sekaligus kamu juga melakukan adaptasi tentunya. Betul, di hari Senin nanti di Barcelona. Dan saya lihat juga kamu sudah mencoba ban GP2 itu menggunakan Pirelli. F1 juga menggunakan Pirelli. Apakah ini berdampak terlalu besar untuk kamu di GP2 dan di Formula One? Ya pastinya, karena ban Pirelli ini adalah ban yang sangat sensitif dan juga sangat challenge untuk bisa menjaga degradasi ban itu sangat sangat sulit, dan saya telah mempelajari itu di GP2 series sehingga akhirnya saya berhasil menuai banyak prestasi. Betul. Juga di GP2 series tahun lalu. Jadi ini adalah suatu nilai plus bagi saya dan juga advantage buat saya, karena saya sudah memahami mungkin karakter ban Pirelli, tetapi ban Pirelli yang digunakan di Formula One ini akan sedikit berbeda. Oke, jadi, berbeda berarti? Iya, ada sedikit perbedaan, tetapi karakter atau behaviornya pasti sama. Saya tahu di Formula One kamu mengidolai seorang pembalap, Kimi Räikkönen. Dan saat ini, tahun ini, kamu akan membalap bersamanya. Bagaimana, Rio? I would say it's a dream come true, dan ya saya masih tidak menyangka karena hari Senin nanti saya akan berlatihan bersama Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, dan banyak sekali pembalap-pembalap dari kelas dunia yang memiliki prestasi yang luar biasa, dan juga pembalap senior saya. Jadi saya sangat senang dan juga pasti ada sedikit adrenalin ya, excitement, dan juga ada nervousnya juga. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus di
di dalam mengendarai mobil sebagus mungkin dan secepat mungkin. Betul, berarti selain adaptasi dengan mobil, mental kamu juga perlu diuji lagi, seperti betul, itu. Yeah. Apakah memang sangat ketat persaingan di Formula 1? Bagaimana dengan perbandingannya di GP2? Apakah sangat ketat, terlalu jauh begitu antara persaingan di GP2 dan Formula 1? Mungkin kalau bicara soal level of competitiveness, yang pasti di GP2 akan mungkin lebih ketat karena kita kategori GP2 itu memiliki mobil yang sama di seluruh pembalap. Dari 26 pembalap memiliki mobil yang sama, ban yang sama, mesin yang sama. Dan yang membedakan adalah driver dan juga strategi tim dan juga settingan mobil itu sendiri. Tetapi berbeda dengan Formula 1 di mana kita dalam satu, setiap tim memiliki mobil yang berbeda, package yang berbeda, dan jadi bagi saya adalah untuk ya, the only comparison yang bisa kita lihat secara instan adalah rekan teammate saya. Oke, okay. Berarti jadi, kalau kamu bisa tampil lebih baik dari rekan teammate kamu, artinya kamu juga mengalami perkembangan di situ. Betul sekali, ya. Tetapi ya saya tidak hanya ingin mungkin tampil lebih baik dengan teammate saya, tapi saya juga ingin menuai prestasi, jadi saya tetap terus akan bekerja keras, berusaha keras, dan juga ini adalah rencana Team Manor sendiri, Team Manor Racing, untuk bisa menjadi papan tengah di tahun ini. Betul, dan itu juga target dari Team Manor Racing. Betul. Ya. Baik Rio, semoga mimpi kamu menjadi kenyataan. Terima kasih. Dan sekali lagi, selamat Rio Arianto, pembalap pertama Indonesia yang berlaga di Formula 1. Thank you, terima kasih. Sukses untuk Rio Arianto.